Dia berencana membeli kapal selam dari Korea. Kapal selam itu adalah tipe 209, kemampuannya sangat terbatas dengan yang dibeli Singapura. Singapura sudah punya tipe 218 yang bisa luncurkan seluruh kendari dari bawah laut. Namun, Indonesia harus berbangga hati lantaran sekarang bisa membuat kapal selam sendiri. KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, dan KRI Alugoro 405, kerjasama dari Korea Selatan adalah tipe Changbogo Class. Identik dengan tipe 209, namun Indonesia memesan dengan alih teknologi Improved Changbogo Class. Kemampuan Improved Changbogo Class, ia dapat melaju 11 knot di atas permukaan laut dan 21,5 knot di bawah permukaan laut. Dapat bertahan 50 hari di lautan dengan radius operasional 20.000 km dengan berlayar di permukaan dan 15.000 km di kedalaman air laut. 740 km menyelam dan dapat menyelam sedalam 500 meter. Untuk persenjataan, Improved Changbogo Class dilengkapi 8 tabung peluncur torpedo ukuran 533mm hingga Surface and Underwater Torpedoes atau SUT sebanyak 14 buah. Uniknya, dalam keterangan, Improved Changbogo bisa diinstal Land Attack Missile UGM-84 Harpoon. Namun, entah apakah kapal selam pesanan Indonesia dipasang rudal mengerikan ini. Nah, beberapa waktu lalu, Kementerian Pertahanan sudah menaikkan kontrak pengadaan 3 kapal selam lagi kepada DSME. Lambat laun, Indonesia bakal kembali menjadi macan Asia. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.